Boom, iya guys ya, kita jadi pesawat tempur. Oke guys, langsungnya kita review addon Transformer di Minecraft. Ada banyak banget, ada sekitar 8 Transformer guys yang berbeda-beda. Langsung aja kita coba dari yang pertama, yaitu ada Spark Bumblebee. Langsung aja kita berubah kayak gini guys, boom, jadi Bumblebee guys ya. PTW ini menurutku lumayan burik guys, tapi ini addon keren banget guys. Ada banyak banget tuh Transformernya, dan juga ada cannonnya atau tembaknya guys ya. PTW sini juga bisa nembak cuy. Kita juga bisa berubah menjadi mobil, tinggal klik kayak gini guys, boom, berubah menjadi mobil Bumblebee guys ya, yang sangat kecil banget dan ya lumayan burik cuy. Tapi ya semoga kalian suka lah guys ya. Mungkin bagi kalian yang suka Transformer dan pengen main di Minecraft, silahkan coba ini addon aja cuy. Oke, dan cara untuk melepasnya tinggal lepas aja kayak gini guys, boom, sudah kelepas cuy. Oke, dan langsung aja lanjut untuk Transformer berikutnya, yaitu ada Grimlock ya guys ya. Langsungnya kita berubah kayak gini, boom, Grimlock. Saya nggak tahu guys ya ini karakter Transformer yang mana guys ya, pokoknya nanti bakal keren banget guys ya. Ini ada Grimlock Sword, swordnya kayak gini, senjata cannonnya masih sama guys. Coba kita berubah jadi mobil guys. Anjay, ternyata berubah menjadi dinosaurus guys ya. Mungkin ini ada yang ada di seriesnya Optimus Prime movie itu guys ya. Oke, nggak tahu movie yang keberapa guys. Langsung aja lanjut untuk Transformer berikutnya. Transformer berikutnya itu ada Megatron. Langsung aja kita berubah guys ya, ini yang sering kita tahu guys ya, Megatron. Untuk kanonnya berbeda guys ya. Betulnya kanonnya ini juga bisa ngasih damage, kita coba guys, boom. Nah itu guys ya, langsung kena damage tapi nggak langsung mati guys ya. Oke, dan ya langsung aja kita berubah menjadi mobilnya guys atau kendaraannya. Wah, jadi tembak guys ya. What, Megatron ternyata selama ini adalah itu guys ya, pistol guys ya, sebuah benda cuy. Oke, dan bisa berubah menjadi robot guys ya, sebuah benda bisa menjadi robot guys ya. Itulah itu yang dinamakan Transformer cuy. Oke, langsungnya lanjut untuk Transformer berikutnya guys. Transformer berikutnya yaitu Optimus Prime atau Transformer yang paling kuat ya guys ya. Keren banget bentukannya guys ya. Ini ada senjatanya guys, ini senjata andalannya guys ya, kapak Primus X ya guys ya, kapaknya si Optimus Prime cuy. Ini ada senjatanya juga yang tembak pistol. Kita juga bisa berubah jadi mobil guys kayak gini untuk bentukannya guys ya. Apa ini namanya guys, pokoknya track gantung ya, pokoknya gitu cuy. Oke, langsung aja lanjut untuk Transformer berikutnya guys. Transformer berikutnya itu ada Spark Ragehead. Langsung aja kita coba guys, boom, ini mobil ambulan kayaknya guys ya, kanonnya masih sama. Langsung aja kita berubah menjadi mobil guys. Iya guys ya, kita jadi mobil ambulan ya guys, keren banget ya. Oke, langsung aja lanjut untuk Transformer berikutnya. Transformer berikutnya itu ada Shockwave. What, Shockwave, saya nggak tahu guys ya, senjatanya kayak gini guys, Shockwave cannon. Kita coba guys ya, apakah meledak? Nggak meledak sih cuy, kanonnya masih sama. Dan kita berubah transform guys ya, ini tank ya guys ya. Ini kalau nggak salah di movie-nya Transformer itu ada guys ya, ini saya tapi nggak tahu, saya lupa guys ya, di pas di scene apa gitu guys ya, muncul si Shockwave ini cuy. Langsung aja lanjut untuk Transformer berikutnya. Oh ya guys ya, saya baru tahu guys, kalau misalnya yang kayak dagunya lancip gitu guys, itu Deception guys ya. Dan kalau yang dagunya lurus itu Autobot guys ya, atau yang baik cuy. Oke, jadi ya bagi kalian yang suka Transformer pasti tahu ya guys ya. Oke, Soundwave, kita coba guys, ini Soundwave juga jahat cuy, Deception, masuk kategori Deception guys ya. Oke, kita berubah transform guys. What, jadi Juxbox, kita bisa menyamar guys, tapi kayaknya lebih kecil guys ya kita. Iya guys, kita lebih kecil jadi nggak bisa menyamar cuy. Oke, beneran jadi Juxbox sumpah guys ya, kocak banget dah ini kreatornya guys yang ngebuat. Langsung aja lanjut untuk Transformer berikutnya. Transformer berikutnya itu ada Starscream. Langsung kita coba, wow, ini kayaknya pesawat bisa terbang kita guys ya. Coba berubah guys, boom, iya guys ya, kita jadi pesawat tempur guys, bisa terbang. Tapi sayangnya ini Deception guys ya, nggak Autobot cuy. Gila guys ya, terbang beneran guys. Kita tinggal klik lompat aja guys, bakal terbang nanti kalian. Dan ya kayaknya mungkin cukup gini untuk review addon kali ini. Langsung aja ke cara pasang erdonya guys, cara downloadnya sudah medhover. Langsung aja ke cara pasang erdonya, let's go guys. Oke guys, mana cara pasang erdo, cuma tinggal klik tangan kayak gini. Panah untuk zipnya dihilangkan guys, kalian klik oke, klik kayak gini, klik gambar panah, kalian klik Minecraft, klik yang selain, dan bam, langsung masuk ke Minecraftnya aja guys. Cukup simpel loh cara pasang erdonya. Kita tunggu guys, import started dan Violet guys, karena saya sudah pasang erdonya guys. Oke, dan mungkin cukup gini untuk review addon kali. Kalau misalnya suka dengan addon keren kayak gini, silahkan kasih 50 like dan goodbye. Dan next video berikutnya jangan lupa di like dan di subscribe di bawah. Oke, bye bye semuanya guys, dan thank you, bye bye, makasih guys ya. Oke.